da istri. Untuk ibu-ibu akan diselempangkan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Hajah. Untuk bapak-bapak akan diselempangkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sebagai Ayah Gendre Kalimantan Barat. Kita saksikan Ayah Bunda Gendre. Satu lagi, Mbak. Kita saksikan sedang menyelempangkan kepada Pak selaku Bunda Gendre sedang memohon nangka. Terima kasih kepada Bapak Deputi, kami tetap dukung program keluarga berencana. Kepala perwakilan orangnya ramah dan enak diajak bicara. Bapak Ibu, mari kita dukung program keluarga berencana. Dua anak cukup insya Allah. Bunda dan Ayah Gendre Kabupaten Kota, Gubernur akan menyerahkan bantuan kepada masyarakat Kalimantan Barat. Setelah penobatan Ayah Bunda Gendre, nanti akan diterima langsung oleh Bupati. Tidak layak huni atas nama Bapak Pardi dan Bapak Ishak dengan alamat Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Kemudian hari ini Bapak Gubernur akan menambahkan untuk perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 50 rumah untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Penyerahan bantuan kepada petani kedelai di Kabupaten Sambas sebesar Rp109.075.000 ini akan diterima oleh Bupati Sambas. Hari ini Bapak Gubernur akan menyerahkan sapi kurban seberat 1,3 ton untuk Masjid At-Taqwa Dusun Sembuai Desa Parit Raja, Kecamatan Sejantung, Kabupaten Sambas, yang akan diterima pada saatnya oleh Bapak Abdul Malik. Penyerahan kepada pemenang pertama akan diterima oleh Bapak Rolis Rajali dari KTNA. Asah Terampil akan diterima oleh Bapak Insinyur Abbas dari KTNA Kalbar. Pak Dirut Bangkalbar, Pak Samsek Ismail, kami mohon untuk berkenan. Bapak Gubernur pada saat penyerahan KUR Sarman masyarakat Kabupaten Sambas, penilaian Kesatuan Gerak PKK dan KBK.